Kalau mau lagi standar terakhir. Standar pak. Londe ini pak belante irene, yo limolas. Loh ngenyangi pedagang ini mas, berarti aku tuh sandure gitu pak ngenyangi. Yo, sandure yo tapi gak pernah gak oleh. Oh pernah gak oleh. Aku pernah gak cinta. Wah lagi. Terakhir aku cinta sapi yo. Dan tapi cinta bojo tapi cinta bojo rapi tapi sapi ini cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Rian Juna. Hari ini kita mau melihat pedetan yang memang asli keturunan dari Brahman guys. Seperti apa nanti hasil dari pedetannya langsung aja kita lihat. Ini untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kalau memang keturunan dari Brahman itu memang super-super guys untuk pedetannya. Langsung aja kita lihat. Nah ini keparing Asmo Sinten nih pak. Pak Bapak Tumper, welek jenenge mas. Bapak Tumper. Bapak Tumper. Ini alamatnya di mana ini Pak Tumper? Iki maksudnya alamatnya Palwagung Irpa. Irpa gitu. Irpa. Wah, mirip-mirip Eropa ini Pak. Iya. Di sana Kendarjo mriki Pak berarti Pak nggih. Kendarjo. Kendarjo. Palwagung Irpa. Ini salah satu peternak yang satu desa sama saya ini guys. Desa Kendarjo. Langsung aja kita lihat untuk indukannya. Nah, jadi biar kita bisa menjelaskan ya. Ini dulu kata Pak Tumper, ini indukannya Jawa guys. Jawa terus di IB Limusin. Nah jadinya seperti ini. Nih. Nah untuk yang sebelahnya ini dulu hasil kawinan di IB Brahman ya. Ini hasil kawinan IB Brahman. Anakannya yang ini guys. Dan untuk adiknya ini ya, adiknya yang ini sudah keluar super. Mantap di IB Simental. Jadi ini di IB Brahman keluarnya seperti ini. Dan kalau di IB Simental keluarnya langsung aja kita lihat. Nah ini guys, ini adalah keturunan dari Brahman. Kalau saya menandainya memang dari ciri-ciri fisiknya itu ya, itu pinggulnya lebar rata-rata. Kita lihat untuk membuktikannya ya, kita lihat pinggulnya dari indukannya yang keturunan Brahman. Tidak tipis sama sekali. Tidak tipis. Jadi melebar. Dan ini darah, masih darah. Yang sini masih darah, peranakan dari ini juga. Ini dulu memang di IB Brahman, bisa dilihat untuk gelambirnya. Nah, ini malah tembus putih, guys. Jadi memang di sini rata-rata memang sekarang inilah digerakkan sama Mas Awan ya. Kalau di IB, kalau untuk mencari indukan yang bagus, silang aja ke Brahman biar nanti tulang pinggulnya lebar guys. Rata-rata kalau memang tulang pinggulnya lebar, anakannya itu tebal-tebal, mantap. Di samping itu juga harus pakan hijauan, harus juga melimpah. Ya Pak Tumper nggih. Nggih. Ah, selain ngopeni sapi kudune sing tenanan yo ngene iki dadine. Tapi lek ngopeni etok-etok, balek kuru-kuru. Nah, betul niki. Nah, aku sudah sedina lek ngarit ping 4. Ping 4 niki, Pak. Heeh. Jadi campur kato lukur-lukur. Campur kato lukur-lukur guys. Rojo kakek. Ini rumputnya dari Pak Tumper itu hijauan semua guys. Ini hasilnya ya. Hasilnya. Jadi ini hasil pedetannya ya. Nih. Ini pedetannya hasilnya seperti ini. Ini betina loh bukan jantan loh ya. Ya coba nanti kita tawar ya. Kita tawar di angka 15. Boleh atau enggak? Untuk mengapresiasi Pak Tumper ini saya tawar 15 guys. Kalau boleh nanti saya bawa ini. Kalau yang sebelahnya itu yang masih kecil itu indukannya ini guys. Beda ya. Jadi perbedaannya bisa dilihat. Ini pinggulnya kan nggak lebar sama apa kayak yang pertama tadi ya. Ini nggak lebar sama sekali. Nah ini ya. Wah, istimewa Mas Awan ini. Mas Awan, ini sih jelasnya apa enggak Mas Awan? Apa ya? Ini perbedaannya itu lah. Ini perbedaannya. Sama ada campurannya rambon yang tapi induknya yang sekali kok induk kayak gitu. Nah ya itu lah. Ya ini perbedaannya lah guys. Ya kita hanya melalui visual video aja ya. Nanti bisa dibedakan ini atau tulang pinggulnya lebar ya. Dan memang saya amati guys ya, kalau di daerah sini keturunan dari Brahman itu air ambingnya, ambing susunya itu bagus-bagus. Nih, babon ini kalau nggak bagus, anakannya nggak mungkin seperti ini lah guys. Jadi ambing susu itu ya yang mempengaruhi.
kawin malih niki. Niki kawin malih. Kawin malih lan niki yogane tasih umur petang puluhan pun kawin malih. Niki, Pak. Niki, wah. Sing niki, sing niki. Sing kawin lama. Sing anu sing sing babone niku. Babone niki. Babone niku nggih. Babone sing niku sing petang puluhan pun kawin malih. Kawin malih. Kulo kawene cimental malih. Cimental, lho cimental sing niki, Pak. Sing sing niki. Nggih. Kulo mboten ngerti Mas, kulo tukang arit Mas. Mantep, Pak. Nah sing sing abang niki. Sing abang niki nggih. Niki kawine lho kawine limusin. Limusin. Nah, ini guys. Jadi ini yang limusin, yang ini yang simental. Oh, udah ngerti mah niki tukang arit nunggu niki. Bener, Pak. Saya itu, Pak, sing penting lemu-lemu mangane warek nggih, Pak, nggih sapi-sapi ini. Ini kudu niku. Ini, Pak. Guys. Tapi nggih, monggo-monggo teman-teman, teman-teman nomor stere-stere lek pengine sapi ini lemu kados kula. Sing ngarit sing pateng. Sing wakel ngarit niku namung antok kuncine. Jadi semangatnya Pak Tumper ini ya, ini bisa diambil hikmahnya ini guys. Kalau ngarit itu ya harus semangat ya. Harus senang, enggak terbebani. Bengi umur pinten iki, Pak? Berarti, Pak. Sekawan wulan Mas niki, Mas. Oh, ini 4 bulan. Nggih, niki sekawan wulan iki. Sekawan kawin malih niki. Oh, nggih. Okay. Lah sing niku, sing ngalit. Kali ulan. Nah, yang ini 2 bulan, yang ini 4 bulan, guys. Niki jantan, Pak, nggih. Setri, Mas. Setri sedaya nih. Sing niki jaler, jantan, sing niki betina, guys. Nggih. Kang sengaja dipanggil sama Pak Tumper buat ngibe ya, Mas Awan. Jadi dipanggil Pak Tumper ke sini ke daerah Irpa, Desa Kendalrejo untuk ibe babon yang ini sama yang sebelahnya ini. Yang sana, guys. Ini tadi habis di IB kok ini ada yang bagus. Nah, kita videokan buat bahan referensi untuk teman-teman kalau cari indukan itu yang modelnya kayak gini. Dalam merawat sapi itu ya harus kita rawat dengan baik, kita beri pakan yang terbaik. Nah, seperti ini kita beri pakan. Nanti untuk soal hasil itu menyesuaikan, guys. Soal hasil itu nanti mengikuti ya. Nah, sesuai dengan tadi ya. Coba kita tawar. Lek Tumper. Dalam. Iki mbenge wedok iki yo. Seumpama tak tuku 15 piye? Loh, kok ngoleh, Mas. Loh, kok ngoleh? Imane, mana apa terane kok ngoleh? Atah nggih bibitan dhewe dhisik anak esuk mesti apik lebih apik. Nah. Ngono. Loh, apa kurang larang, apa gak oleh, apa terane bibitan? Lek lembeng iki ya lek sakmono kuwi pira 15? 15. 15 kuwi standar. Standar ya. Standar, tapi aku emane-emane tangine bibit. Ini bibitan anaknya muda super. Nah, ini guys, memang kalau di daerah sini. Tapi lah ini mulai standar terakhir. Standar, Pak. Londek ini Pak Blante ini yo 15. Duh, ngenyangi pedagang ini, Mas. Mm-mm. Berarti aku di sandure iki, Pak, ngenyangi. Di sandure yo, tapi gak pangga gak oleh. Oh, pangga gak oleh. Aku pangga cinta. Wah, lah iki. Terakhir aku cinta sapi yo. Dan tapi cinta bojo, tapi oh. Cinta bojo kenapa, tapi sapi ini cinta oh. Dan ditangisi lho Mas, sampai tak ada. Dan ditangisi kaya lho ini lho Mas, jadi termasuk karo konco-konco KB ini sing sing delok neng iki, ya delok apa sih Mas, ini Mas ini di YouTube, Pak. Oh, neng YouTube iki tolong lek ngari lek panen sapi sing tenanan gitu. Nggih. Aja sapi lek makani kasep-kasep gak salem. Terang-terangan ngono wis. Nggih. Nah, ini guys. Gak boleh ya. 15 loh, tawaran pedagang loh 15. Saya harusnya tadi 16 atau 17 lah, guys. Memang super itu mewah. Mantap ini. Kalau boleh, ini bisa dijejerkan sama si Legend sama si Hulk ya. Memang kita harus sayang pada rawatan kita, guys. Ya seperti Bapak Tumper ini memang sayang pada rawatannya. Nggih. Untuk soal hasil. Nah, ditawar pun berapapun ya enggak bakal boleh lah, guys. Ini tadi memang kalau 15 memang saya bawa ini, guys. Mantap ini. Entah menanti uangnya dari mana, yang penting saya suka. Memang kalau memang kita beli itu ya kita harus suka dulu sama barangnya. Nanti kalau kita sudah suka, otomatis kita merawat pun itu enggak ada beban sama sekali, guys. Jadi enggak terbebani kita. Memang suka kayak si Hulk sama si Legend itu ya, yang di kandang itu ya. Memang kalau kita suka ya udah kita rawat dengan baik. Mbeng iki aku wis seneng, tapi to mbengku iki ya.
iki ya tak nggih babon kuwi miturut mantri koyok sampean gitu. Mantri kok mantri suntik kok sampean kuwi wis sekolah teko peternakan iya to. Wis gampang wis pinter. Sampean nyuntik akeh dadine. Iya to. Iki umur piro Mas sing calon induk iso gedhi? Nggih induk iso gedhi Mas. Om, ajeng damel induk ben maksimal kan Bapak. Sing jelas niku wayahe ngenteni poel, Pak. Ngenteni poel sekitar umur 2 tahun. Ini ngoten ngenteni poel. Terus lek sampean gak sabar ya minimal umur setahun setengah lah minimal baru dikawin. Lek umur setahun biasanya sapi simental limusin nginjak F2 F3 biasanya umur 9 bulan nek minta kawin. Tapi lek tak kawin ojo kecentet Pak masakne, Pak. Biasanya minta kawin, cuma lek dikawin dadine kurang bagus nanti. Mulane koyo aku wani tekon, aku tekone sing penting bener Mas, ora nyalahi aturan tekon. Aku kan cinta sapi kira-kira. Cinta ternak sapi paling tres, tapi cinta istri juga, Pak. Iya juga lebih kuwi, Pak, lebih. Toro-toro 100 kuwi wong anu sapi iki selawe wong wedok ya 75. 75. Iki diitung iki. Ini kan nganu, Pak. Lewati alas, sapi nirini ini mau nyebrang alas. Nah, ini ada kendala gak Pak? Kira-kira pas saya api nirini, api ini ngibi, pas saya bengi-bengi gitu kaya mantri ini gak teko apa piye gitu. Loh, trai, memang ada kendala, trai lewati alas kayak gitu loh Mas ya. Kena alas kayak gitu, tapi Mas ini buangnya teko, tapi Mas tak susul teko real, teko alas kayak tak susul, sari ini aku bengi, tapi aku gak wani balik ya tak ternyata wis aku tanggung jawab. Yo teko ono Mas Wawan kuwi. Oh. Nah, aku gak goro, aku mau goro, aku wong desa kon goro ya ora pantes to. Bener ngono kuwi Mas Wawan? Iya. Ya sampean jereh men lho. Gak wani to. Kan gak, misalnya pas gini. Pas-pasan garapan banyak gitu, pas rame kan. Heeh. Di sini lapore Pak siang, komanan malam. Lah otomatis kan kita nyimpen nomornya Pak Tumper. Kalau pas gak berani saya telepon, Pak, susulan yang real. Oh, ala ngono. Iki sak urunge aku milu ya. Ya milu dek iki disusul wong kene ngono. Oh, lho yo ora. Nek aku milu gak ngene iki, guys. Nek aku milu dadi gak susul-susulan, guys. Nek dhewean lho. Solo, iya. Oke, guys. Cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Ditunggu video-video selanjutnya ya di Rian Juna Sapi Channel karena kita sudah disuguhi ini sama kopinya Pak Tumper, kopi dari Irpa gini Mas, Eropa, desanya desa Kendarjo, guys, oke dilanjut.